Halo guys, selamat datang kembali di channel kita, channel LigaIndonesia.my.id. Kali ini kita akan membahas tentang adanya rumor tentang Fahri Agri yang katanya pernah mengikuti trial di klub raksasa Prancis, yaitu Paris Saint-Germain atau PSG. Ada rumor tersebut dan ternyata itu adalah sekedar rumor dan dibantah oleh seorang Fahri Agri, pemain yang sekarang membela salah satu klub di Liga Qatar. Nah, menurut informasi dari Republika bahwa Fahri Agri tidak mendaftar trial di PSG. Namun saat itu ada juga yang komentar bahwa dia mengikuti trial di Bolton Wanderers, salah satu tim yang dulu sering ada di divisi teratas Liga Inggris ya. Nah, dia sempat keinginan untuk mengikuti trial di Bolton, tapi ternyata Akademi Aspire di Qatar akhirnya merekrutnya. Dia menemukan talenta, menemukan Fahri Agri sebagai talenta yang perlu dipoles. Nah, jadi ternyata ada isu yang mengatakan bahwa Fahri Agri itu membela apa? Mengikuti trial di PSG itu sebenarnya adalah berita yang hoax. Dan ternyata dia sebenarnya keinginannya bukan di PSG tapi di Bolton. Ya kurang lebih itu ya, sebenarnya ini Fahri Agri ini di usianya yang sekarang menginjak kepala 3 mungkin bisa menjadikan timnas STI sebagai solusi lini depan mungkin ya, tapi pasti ada pertimbangan khusus karena pertama dia sudah lama di Qatar dan kesempatan dia di Indonesia saat itu ketika membela Persija, dan mungkin itu yang perlu dipertimbangkan oleh seorang Sintayong jika ingin memasukkan nama Fahri Agri dalam skuad timnasnya. Kurang lebih itu, dan sebenarnya pemain Indonesia itu banyak, nanti kan kita bahas lagi. Bye-bye.